Yeay, balik lagi di DWE Channel. Kali ini kita bakal masuk ke konten yang paling seru nih. Iya. Yang view-nya paling banyak. Oh, paling digemari para penonton DWE. Yaitu APSIK. Update Musik. Kemarin kita kan pertama itu udah sempet bahas tentang kangen event online. Okay. Terus kedua juga kita bahas royalty well. Iya, nah kali ini kita akan bacain lagu-lagu 20 lagu pilihan versi DWE Channel. Yeah. Di nomor 20. Nah, 20 lagu pilihannya ini di tahun 2021 Bel yang musisi-musisinya itu rilis di masa pandemi, keren banget kan? Iya, masih usaha, masih terus berkarya walaupun di masa pandemi kayak gini. Masuk ke top 20 itu ada Sal Priadi dari serta berjudul Serta Mulia. Di chart 19 ada yang lagi viral dengan viralnya bukan di dunia musisi justru ya. Dengan kegosipan. Betul. Ada Sabian dengan Maha Kasih. Masuk ke top chart 18. Yo. Itu ada The Crips yang berjudul Running Into You. Wow. Nah, di yang ke-17 nih Bel. Lagunya yang lagi hits di TikTok nih Bel. Lagu lama yang hits banget di TikTok. Oh gitu. Iya. Ya, kita tapi sekarang dia baru ngerilis single baru. Oh, penyanyinya. Penyanyinya lagi hits di TikTok maksudnya. Singlenya dia rilis single yang baru. Kali aja bisa booming lagi di TikTok. Yo, iya benar. Itu di chart 17 ada Pamungkas yang berjudul Be Okay Again Today. Be Okay Again Today. Jadi yang benar ya, teman-teman. Di chart ke-16 ini adalah artis yang pertama kali, band yang pertama kali ketemu saat gua pertama kali manggung MC. Jadi terngiang banget ya. Memorize gitu. Jadi siapa? Oke, okay, di chart nomor 16 ada Mocha yang berjudul Love You on Tuesday. Nah, di sekarang ada rapper ganteng idaman. Tapi enggak fak pencitraan. Oh, enggak. Ini lagunya bagus juga loh ini. Yo, kali ini kolaborasi dengan musisi cewek gitu. Itu di chart nomor 15 ada Young Lex featuring Widhi Fiera Latte yang berjudul Coba Bicara Empat Mata. Masuk ke chart nomor 14 ada Arsi Widianto featuring Tiara Andini yang berjudul Arti Untuk Cinta. Ya, masuk ke chart ke-12 itu ada Randy Pandugo yang berjudul Far. Nah, yang ke-11 ini lagu dari musisi luar lagi. Ada siapa, Bel? Ada Anna of the North, judul lagunya Here's to Another. Waduh, ini kalau yang ke-10 temen gue nih, Bel. Oh, kenal, gitu. Kenal. Kenal dekat ya? Nggak dekat banget sih, kenal. Sempat kita ngobrol bareng, bahas tentang permusikan lah, gitu. Dan saat pandemi itu kayak gimana, gitu. Nah, di chart nomor 10 ada Sekar Anggi yang berjudul Hanyut dan Meluru. Wah, lagunya enak, kan? Yang ke-9 ada siapa, Bel? Yang 9 kita ada Gandara featuring Innocencia dengan judul Bila Cinta. Wow, yang ke-18 ini ada 18. Ke-8. Ini udah masuk ya, udah masuk ke hits banget gitu ya. Ada Feby Putri yang berjudul Cahaya. Wow, di sini ada DJ juga, Bel. Ada DJ. Iya, yang ke-7, Bel. Ya, oh iya benar banget deh. Yang ke-7 DJ hits kita habis rilis lagu baru yaitu Dipa Barus dan Jackie Castro dengan judul Flower.
masuk ke chart nomor 6. Hmm. Ini musisi yang udah banyak banget nih Ben ya. Yang digawangi oleh Bapak Baskara. Oh, gitu. Oke. Okay. Kali ini ada lomba sihir yang berjudul Ada Apa Asmara. Masuk chart nomor 5. Wah, 5 besar nih. Wow. Makin wah, lagunya. Yang kelima di chart kita ada bintang tamu kita yang sebelumnya pernah datang, yaitu ada Bashir Jawili dengan lagunya Pisces Woman. Masuk ke chart nomor 4. Ini aduh, ada musisinya keren banget bandnya. Oh, keren banget ini. Ini gawangi anak muda-anak muda banget. Oh. Itu ada Reality Club yang berjudul I Wish I Was Your Chuck. Oke. Okay. Wah, tiga besar, Mel. Tiga besar ini kesukaan kita. Yeah. Versi DWE. Versi DWE. Oh, versi DWE ya. Yang ketiga kita ada Yura Yunita dengan judul Tenang. Ini itu kayaknya hidupnya tenang banget ya. Mbak Yura hidupnya tenang banget ya. Ini lagunya ini menusuk perasaan banget loh. Iya. Jadi musisi yang udah lama melintang lah ya kedua ini. Itu ada Mbak Bunga Citra Lestari yang berjudul Selamanya Cinta. Nah, yang pertama nih. Yang pertama. Pertama. Barang kita ya, Mbak, ya? Iya, oke. Okay. Masuk chart nomor 1 versi DWE Channel adalah Rizky Febian yang berjudul Seperti oh, selamat Rizky Febian masuk ke chat nomor 1. Nomor 1 dari 20 chat DWE Channel. Iya. Oke, buat teman-teman jangan lupa di komen benar gak sih versi kita, atau kalian punya versi lain menurut kalian bisa tulis di komen, kolom komentar. Benar, atau kalian punya topik-topik menarik seputar update musik yang akan kita bawakan di konten selanjutnya, jangan lupa di komen di bawah komentar. Jangan lupa di like, comment, and subscribe biar kita dapat monetize guys. Sampai ketemu di konten selanjutnya, dadah.